Halo sobat, kembali lagi bersama Mimin di channel E Indonesia. Kali ini Mimin akan membahas beberapa makanan khas Spanyol yang menjadi incaran para wisatawan. Makanan khas Spanyol dikenal memiliki rasa rempah yang menggoda. Negara Spanyol memang terkenal dengan kuliner yang enak dan populer. Biasanya, makanan dari Spanyol ini sangat banyak dicari oleh masyarakat setempat atau wisatawan. Selain memiliki beberapa tempat wisata yang sudah terkenal, pengunjung atau wisatawan biasanya juga mencari makanan yang menjadi ciri khas negara Spanyol. Selain enak dan lezat, makanan khas Spanyol sudah menjadi sorotan publik dan mancanegara. Berikut ini beberapa makanan khas Spanyol yang menjadi incaran para wisatawan. Simak videonya sampai akhir ya. Satu. Tortilla Española khas Spanyol. Makanan yang satu ini bisa dibilang hampir mirip dengan pizza. Makanan ini memiliki rasa yang lezat dan enak. Jenis makanan ini bernama Tortilla Española yang artinya adalah kentang. Bahan utama pembuatan dari Tortilla Española adalah kentang dan juga telur. Dalam mengolah makanan ini, agar menjadi makanan tortilla española, yaitu kentang yang sudah dicuci bersih, lalu ditumbuk, dan dimasak menjadi satu. Makanan ini memiliki cita rasa yang lezat dan memberikan sensasi lembut yang dapat membuat orang ketagihan dan ingin memakannya lagi. 2. Churros con chocolate. Biasanya, makanan ini sudah mulai kita jumpai di beberapa kafe. Makanan ini memang berasal dari Spanyol yang memiliki rasa yang enak dan cocok dijadikan menu manis di saat bersantai atau sedang berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Churros con chocolate ini berbahan dasar tepung roti yang kemudian diolah menjadi adonan kue yang nantinya akan dicetak menggunakan cetak berbentuk panjang dan digoreng. Lalu di atasnya dihiasi dengan gula, bubuk kayu manis, dan saus coklat. Agar rasa coklat memiliki rasa yang enak, dalam membuat saus coklat dapat ditambahkan dengan sedikit susu cair, gula, dan larutan maizena, aduk hingga mengental. Churros con chocolate bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan dan cara membuatnya cukup mudah. Makanan yang satu ini juga merupakan snack yang paling banyak disukai di kalangan anak muda karena memiliki rasa yang manis serta dicocol dengan saus coklat yang lezat. 3. Paella. Salah satu makanan dari khas Spanyol yaitu bernama paella. Kalau di Indonesia bisa dibilang dengan nasi goreng seafood, sedangkan di Spanyol paella. Sekilas memang mirip, tetapi sebenarnya berbeda karena bumbu-bumbu yang digunakan dalam membuat paella lebih banyak lauk pauknya. Bahan dasarnya nasi yang kemudian dimasak dengan rempah-rempah lainnya. Biasanya, paella juga disajikan dengan beberapa udang di atasnya. Tentunya penduduk Spanyol sangat jago membuat makanan yang satu ini. Selain enak dan lezat, menu yang satu ini bisa dijadikan salah satu menu yang wajib kalian coba. 4. Cream Catalina.
makanan Spanyol yang keempat yaitu Crim Catalina. Makanan yang satu ini sangat terkenal enak hingga membuat wisatawan ketagihan untuk mencobanya lagi. Bagi kalian yang sudah mencicipi makanan yang satu ini, pasti kalian tidak akan bisa melupakan cita rasa yang ditimbulkan dari Crim Catalina ini. Biasanya, Crim Catalina dihidangkan sebagai makanan penutup. Jenis makanan ini seperti creme brulee, sehingga pada saat berkunjung ke Spanyol, makanan ini wajib harus dicari dan dicicipi karena Crim Catalina merupakan salah satu makanan khas Spanyol. 5. Empanadas. Empanadas merupakan salah satu makanan ringan dari Spanyol. Makanan ini juga merupakan makanan favorit banyak orang. Makanan dari khas Spanyol ini juga hampir mirip dengan risoles dan kroket. Empanada sendiri terbuat dari beberapa tumbukan daging sapi dan dicampur dengan beberapa potongan kentang serta bumbu-bumbu, lalu digoreng sampai matang. Makanan ringan ini juga banyak dicari orang karena rasa yang enak. Makanan ini juga enak disantap di saat masih hangat. 6. Pan con tomate. Selanjutnya, makanan khas dari Spanyol yaitu pan con tomate. Makanan Spanyol ini menjadi makanan terfavorit paling banyak dicari wisatawan dan orang setempat. Jenis makanan ini merupakan makanan dengan hidangan yang simpel dan semua orang mungkin bisa membuatnya. Bahan dalam membuat pan con tomate adalah roti, tomat, dan kemudian dipanggang di dalam oven. Rasanya yang gurih dan bau tomat yang terdapat dalam makanan membuat pan con tomate sangat enak. Makanan ini bisa dijadikan sebagai snack di sore hari atau di malam hari. Jadi, itu dia beberapa makanan khas Spanyol yang menjadi incaran para wisatawan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya.